Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Farid Kamil bongkar kisah silam Syamsul Yusof dan Diana Daniel. Kemarin, industri seni hiburan dikejutkan dengan berita Puteri Sarah pernah dipukul oleh Syamsul Yusof, diikuti dengan pembongkaran Farid Kamil yang menceritakan kisah silam kaki pukul Syamsul di Instagram. Susulan berita mengejut penderaan fizikal kepada Puteri Sarah, Farid Kamil bertindak membongkar pendera kepada isterinya Diana Daniel pada tahun 2005. Selepas lama berteka-teki tentang pendera hubungan Diana Daniel pada tahun 2005, Farid mengesahkan isterinya ketika itu sedang berpacaran bersama Syamsul Yusof dan menjadi mangsa pukul pada hubungan lampau. Tindakan Farid itu meraih perhatian warganet dan mendapat sokongan kerana menjadi lelaki pelindung kepada Diana Daniel dari hubungan trauma kisah lampaunya. Kata Farid di Instagram story-nya, sebab report dari 2005 until 2020 bab pukul wanita takkan ada tindakan NFA hari ini pukul lagi. Tambah Farid Kamil untuk rekod. Ya, dia Syamsul Yusof yang memukul wanita bernama Diana Daniel, isteri, pada tahun 2005. Report sudah dibuat tetapi tiada tindakan diambil NFA. Menurut Puteri Sarah, saya tak mahu buka cerita mengenai kejadian pukul itu. Akan tetapi, Syamsul tidak mahu melepaskan saya, kata Puteri Sarah yang terpaksa mengemukakan bukti baru kepada mahkamah mendakwa dirinya pernah dipukul suaminya Syamsul Yusof. Sarah turut mendakwa ibu mertuanya iaitu Datin Fatimah Ismail yang menyelamatkannya dengan membawa dirinya keluar dari rumah. Yang selamatkan saya ketika itu ialah ibu mertua saya. Dia yang keluarkan saya daripada rumah pada 3 tahun lalu. Malah Syamsul pun tahu kenapa keluar rumah, katanya kepada Gempak. Terdahulu, Puteri Sarah dan suaminya Syamsul Yusof diperintahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini supaya melantik wakil jawatankuasa pendamai JKP dalam kes permohonan perceraian mereka. Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas memerintahkan demikian selepas kes itu disebut di hadapannya dengan dihadiri kedua-dua pihak. Konflik rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu tetapi Syamsul tidak pernah membuka mulut mengenainya. Bagaimanapun, pada Januari lalu, Syamsul akhirnya mengaku sudah bernikah dengan orang ketiga yang didakwa menjadi punca keretakan rumah tangganya bersama Sarah iaitu Ira Kazak. Susulan pendedahan tersebut, topik mengenai kemelut rumah tangga Sarah dan Syamsul serta kehadiran Ira Kazak menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Untuk info, Sarah dan Syamsul telah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, Syaikhul Islam 5 tahun dan Sumayyah 4 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.